Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Wilsius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Ilya TV. Ilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini ada TikTok terbaru dari Ayu Ting Ting, Nurul Anggrisnami, Krishna Fahrizi, dan juga Aliansar. House of Time NCT Dream. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan status terbarunya. Heavy Gallery, baru tahu yang baju merah bisa dance. Keishara 1102. Dari Dirmanu Putra, gagal fokus sama Ragil. Hahaha, lucu banget Kak Ragil. Kemudian juga dari Denis Santiago, Sarah ternyata bisa joget juga ya. Weka, wah wah wah. Dari Dolly Taufik, Ragil tetap juara, I love you Dolly Taufik. Hahaha, terima kasih. Kemudian juga dari Tata Saputra, hahaha, ya Allah lucu banget Kak Nurul Ragil Rustami. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang lainnya berdatangan dari para sahabat melihat kegiatan editing bersama Krishna Fahrizi dan juga yang lainnya bergoyang TikTok bersama terbaru ya dari NCT Dream. Pokoknya bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di hari Sabtu yang sangat ceria bermain TikTok. Saya selalu untuk semuanya dari Elazara 12, happy weekend Ayu Ting Ting House of Dream. Nurul kebelet tuh, Pak Nurul kenapa? Dan juga dari Echa Samad, Mbak Nurul kocak, love you. Dari Sundari 6855, dari Ayu Nauna kecepada Yuri Kiwin Sambelado, tulis Ayu Nauna. Dan juga datang ke Pasabari 20, happy weekend kau sayangan Ayu Ting Ting with best tim Krishna Fahrizi, Keishara, Nurul Ragil Rustami. Sahabat semua, selamat menyaksikan gaya terbaru TikTok Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrizi, Ragil, Nurul Rustami, dan juga Keishara. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua di rumah kepada Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan selamat menyaksikan. Jaga terus kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jaga olahraga serta makanan yang bergizi. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.